Tawa pas giginya Iya, gitu ya, keluar gampang. masuk pas tadi. Hai guys, selamat sore. Sambil nunggu apa ya? Puasa. Buka puasa digilmu. Puasa apa ya? Sambil nunggu anaknya pulang ngaji gitu ya. Karena saya juga baru pulang ngirim tadi. Ini mas, saya kasih tahu tuh. Maksudnya kita mau ngomong soal ini nih, lihat nih beritanya ya. Beritanya. Berita tentang apa namanya? Deddy Mulyadi ya. Deddy Mulyadi. Dulu dia kalau tidak salah itu dia pernah jadi bupati juga ya di Purwakarta. Nah, sekarang dia anggota DPR. Nah, dia anggota DPR. Nah, sekarang istrinya yang jadi bupati Purwakarta. Tapi sekarang istrinya membuka cerai. Coba kira-kira tuh apa yang bikin orang tuh bercerai? Padahal pangkat itu sudah ada tuh. Iya. Pangkat ada tuh. Bupati kan pemimpinan daerah itu sama apa? DPR berarti kan Dewan Perwakilan juga. Itu sudah mewakili rakyat. Jadi kalau misalnya rakyat kepingin makan enak, anggota DPR sudah wakilkan gitu. Betul ya, Mang? Begitu ya. Pada pangkat tinggi-tinggi ya. Iya. Saingan, kayak saingan dong berarti. Oh. Ya, saya tidak tahu kalau soal saingan, tapi intinya itu istrinya itu di beritanya ini di berita loh, saya bukan mengada-ada ya. Di berita itu istrinya menggugat cerai itu. Nah. Tuh, tuh banyak sekali berita kan respon Bupati Purwakarta soal alasan gugat cerai Deddy Mulyadi kan. Banyak sekali itu digugat cerai oleh istri Deddy Mulyadi, tulis pesan menyentuh untuk sang istri. Sang putri. Oh, sang putri ya. Semangatnya membaca gitu. Jadi ini saya biasa baca di Google gitu ya. Kalau berita itu saya memang Google yang saya pakai dari dulu gitu ya, belum terkalahkan iklan Google ini, biar nanti ada sen lagi. Nah, kira-kira apa ya? Nah, ya coba kalau kamu punya suami udah jadi bupati, jadi anggota DPR, kira-kira kamu minta cerai tidak? Enggak. Ngapain kedudukan ada? Kedudukan ada ya. Mm-mm. Nah kalau sekarang dia jadi duda tuh, kira-kira kau mau nggak sama dia? Ya enggak, kalau dia punya suami sih enak aja kamu parah. Kamu bisa aja nih. Kecuali bejanda. Ada kesempatan gitu. Orang punya suami atuh utuh pak gabis. Harap aja. Tangan jangan terlalu tinggi. Nggak kelihatan nih. Nih suami mau dikemanain kalau ngeliatin itu? Kamu tahu nggak? Nggak. Sekarang saya kasih tahu ya. Dulu sebelum saya menikah sama kamu, saya sudah pernah menikah. Sudah. Sudah kan? Jadi tahu. Dulu saya menikah dengan 1, 2, 3 begitu ya? Iya. Gue yang ketiganya. Gini loh. Ketika seseorang memiliki barang, itu sama dengan memiliki pasangan ya. Kalau kita hanya menikmati, mengharap keindahannya saja, tidak akan didapat. Tapi kalau memang kayak ibarat saya dulu nemu motor antik misalnya, saya perbaiki, saya perindah, orangnya juga cakep. Ini contohnya. Gue diibaratin motor cantik keras. Ya, seperti itu. Nah dulu waktu saya yang dapat yang muda-muda, ibarat saya dapat motor baru seperti itu ya. Cuman juga sama bekas pakai juga. Nah, jadi istilahnya kalau perceraian itu karena kehilangan nikmat cinta. Nikmat cinta itu bisa didapat dari mana? Satu, dari bercanda. Suami istri yang biasa bercanda kadang kelihatan ribut, tapi sebenarnya itu bercanda, hanya kelihatan keras saja. Walaupun saya bilang, kok kulalit lola, tidak. Jadi karena nggak dimasukin ke hati. Sebenarnya bukan nggak dimasukin hati, masuk hati juga ngambek kadang kok. Kadang kan kalau lagi apa sih, memang lagi kesel, apalagi orang kan kadang-kadang ada lagi nggak enak ya, tetap aja sakit. Tapi kalau lagi ini nggak pusing ya, bodo amat gitu.
ya begitulah, laki-laki ngomong bodo amat. Tapi sebenarnya begitu, perempuan sama laki-laki biasa kan bercanda saja ya. Nah sekarang soal masakan aja kita ini sebenarnya sering ribut. Ributnya apa? Dia dari pagi masak nggak dimakan marah, dimakan nggak enak itu. Saya kan disuruh beli saja, kan sudah enak tau, dia juga enak katanya bau garam. Tapi sekarang dia tiba-tiba sibuk sendiri di dapur masak apa gitu kan, tinggal beli saja kan simpel, karena sudah bisa beli makanan itu. Anak satu ya, kalau masak masaknya banyak, dia harapan masak tuh dari pagi buat sampai pagi lagi gitu. Nah yang ada kan nggak enak ya, betul ya, betul gitu. Kata dia juga betul, teman-teman betul gitu. Betul nih, perempuan yang apa, ketika seorang istri tidak masak, suaminya tidak marah, kamu tuh nggak, jangan kecewa, kamu tuh diratukan gitu saya. Walaupun yang memang ala kadarnya ya, berbeda dengan mungkin kalau suaminya bupati, dia mungkin pakai baju rapi ya, pakai ini jalan-jalan naik mobil, setirannya mengkilap. Kalau sama saya masih naik motor, setiap hari pakai polo. Ya seperti itu. Jadi memang ada tahu masalahnya, tapi intinya menikmati hidup bersama pasangan itu harus ada bercandanya. Karena dalam satu, misalnya satu hari saja tidak bercanda, itu hilang nikmat cintanya. Dan bayangkan kalau dua orang sama-sama sibuk, satu jadi anggota DPR, satu yang jadi bupati, ya kalau secara keuangan mungkin problem ya. Ya mau, mungkin kalau soal duit mungkin nggak gitu kali, mau beli kayak apa. Tapi kan dari segi kenikmatan tuh ada yang hal-hal yang kecil ya, iya. Bahkan kita makan sering disuapin gitu kan, entah itu saya nyuapin dia atau dia nyuapin saya, tapi seringan dia suapin saya gitu. Karena saya juga terpaksa disuapin. Ya, itu nggak didapat kalau orang-orang lagi sibuk. Iya, tuh katanya nggak dapat. Jadi mungkin ini pesan buat orang-orang yang pada ngejar jabatan sampai tinggi-tinggi gitu ya. Itu berkaca dari orang yang sudah punya titelnya tinggi, terus yang utama istrinya cantik juga tuh. Iya. Iya. Kau lihat tuh, kau lihat dulu ya. Mending istri cantik loh kamu, menurut saya. Ya, menurut aku cantik loh. Ya iya, orang kamu istrinya jelek. Saya nggak bilang kau jelek mah. Tuh orang ini pakai kacamata nih. Ini video nanti jadi ini muter. Ini yang foto ya, kita foto nih. Kita cari di sini istri Deddy Mulyadi, mau nggak kau dijadiin istri kedua mah? Maka aja nggak mau. Dia kayaknya kalah karena dia pemimpin, jiwa pemimpin. Bisa nanti kau diatur kayak rakyatnya, kau sebagai pajak, PBB yang bayar. Itu ya. Oke, saya lihat ini ya, istri Deddy Mulyadi ya. Kita cari di sini, kita pakai Google ya. Nah ini foto-foto ya, gambarnya ini ya, ini ya si enggak. Nah ini tuh, itu kelihatan tuh. Oh ya, cakep ya, bibirnya itu masih gede itu ya, tuh cakep lah. Itu lagi megang mic dia, mungkin lagi di rapat gitu, atau yang pakai seragam. Loh itu blur, tunggu jangan cari yang blur dong. Ini yang begini, yang dia pakai baju, nah baju dinas. Tunggu, jangan diklik dulu. Nah itu. Oh ini cakep ya, gitulah. Ini bapaknya, suaminya maksudnya. Oke. Ini Deddy Mulyadinya itu. Oh cakep, pintar. Yuk. Oh, lagi ngobrol ini, laki bini mau harus begini. Iya. Oh. Di YouTube ya. Iya, betul gitu. Jadi begitu. Ada banyak-banyak bercanda ya, Maya. Iya. Oh, sayang tak?
peta. Ketak tadi. Keras. Kayak gitu. Jadi banyak yang bercanda aja. Udah cakep. Kalau udah jadi janda tuh boleh. Cakep banget ini mah. Ya enggak cakep banget, wong itu kan pakai bedak ada modalnya ya. Kamu aja dibeliin itu Kelly setengah liter juga jadi. Setengah liter. Diminum. Nah tuh. Iya masih kadang lihat foto-fotonya masih bareng semua itu. Itu foto-fotonya masih pada bareng-bareng semua di internet tuh. Nanti kalau bercerai itu semua digunting-gunting di internetnya. Kan kasihan anaknya. Loh, kasihan anaknya aku. Satu ya? Enggak tahu. Saya enggak pernah tahu sih pejabat-pejabat itu anaknya berapa. Tapi yang saya tahu apa? Kalau ada berita terlalu banyak itu ya di Google itu baru saya baca. Ya mau ini mau cakep lah. Ya kan ketahui sendiri dia kan di mana itu. Di karunia tiga orang anak. Oh, tiga anak. Banyak. Kamu baru satu anaknya. Nah itu. Ya udah ibu-ibu. Tinggi ya kayaknya. Enggak tahu juga sih. Ini lihat. Ya, kamu fotonya kan cuma ini sedada dua-duanya. Coba kamu fotonya dari kaki enggak kelihatan. Tapi saya sih saya jujur aja kata figur-figur ini saya sendiri enggak ngikutin. Kalau di baik di Instagram atau di YouTube-nya saya enggak ngikutin karena memang ya karena dia sebagai wakil rakyat itu berbeda jalan pikiran dengan saya. Oh iya. Ya, saya hanya orang desa gitu loh. Saya jadi ngerasa begini. Wong kok ngene kode sanding-sanding ke. Saing-saing ke. Ya mesti mundur. Halo. Oh, tasnya udah pulang. Halo. Tasnya udah pulang, udahin dulu ya intinya. Banyakin bercanda aja dah. Yeah. Ini anaknya balik. Nanti rusuh kalau dia udah balik. Sayang. Nanti rusuh ini. Udah sekantong. Kok ngaji apa borong jajan? Borong. Oke, okay. Jadi gitu aja ya. Bye bye, pantu tas.